Malaysia berhasrat menjadi negara maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Dengan itu, kerajaan merancang 3.3 juta peluang pekerjaan dengan sasaran 40% adalah dalam sektor teknikal dan vocational. Kementerian Belia dan Sukan, KBS, melalui bahagian pembangunan kemahiran telah membangunkan 20 buah Institut Kemahiran Belia Negara, IKBN, di seluruh Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak. Dahulunya, dikenali sebagai Pusat Latihan Belia, IKBN bertindak sebagai Pusat Latihan Kemahiran Awam bagi memberi latihan kemahiran kepada belia seiring dengan pembangunan negara untuk mencapai hasrat wawasan 2020. Sebab itu saya begitu serius sekali dalam usaha kita mentransformasikan IKBN. Kita letakkan sasaran contohnya untuk meningkatkan tahap kebolehpasaran pelatih-pelatih IKBN kita ke peringkat 90% melalui peningkatan kualiti. 83 daripada 100 pelatih IKBN akan dapat kerja dalam 6 bulan selepas mereka keluar daripada IKBN. Untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi dan negara maju, latihan kemahiran yang ditawarkan di seluruh IKBN adalah selaras dan seiring dengan keperluan industri. Kursus yang dijalankan mendapat pertauliahan dari badan-badan pertauliahan seperti Jabatan Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Manusia, JPK, Malaysia Qualification Agency, MQA, Suruhanjaya Tenaga, ST dan banyak lagi. Selain itu, pengiktirafan dari segi pengurusan dan tadbir urus juga diperolehi di semua 20 buah IKBN seperti 5S dan ISO 9001-2008. Saya di sini IKBN sudah selama 5 bulan. Sini sudah banyak pembantu saya. Saya pun belajar banyak tentang. Sistem pembelajaran dia sistematik. Dia banyak ajar kita berkemahiran untuk menggunakan mesin. Banyak skill hands-on. Selain daripada kemahiran, kami belajar subjek-subjek umum seperti matematik, bahasa Inggeris, kepimpinan dan keusahawanan. Saya mengimpikan untuk menjadi usahawan yang berjaya dan membuka perniagaan untuk diri saya dan keluarga di masa hadapan. Antara inspirasi masa depan yang diterapkan dalam transformasi adalah terbahagi kepada dua bahagian, iaitu peringkat sistem dan peringkat pelajar. Bagi peringkat sistem meliputi kebolehpasaran yang lebih tinggi bagi pelajar, gaji yang lebih tinggi, penggunaan sumber yang lebih efisien dan IKBN sebagai institut pilihan. Bagi peringkat sistem pula adalah meliputi kemahiran teknikal, semangat keusahawanan, keyakinan jati diri dan etika kerja dengan kesanggupan untuk bekerja keras dan penambahbaikan yang berterusan. Transformasi yang sedang dijalankan di seluruh IKBN ini kelak akan memberi pulangan yang lebih besar kepada negara dengan pengstrukturan semula kursus-kursus agar IKBN lebih fokus dalam sesuatu bidang pengajian akan menjadikan IKBN setanding dengan pusat latihan antarabangsa. Perjanjian persefahaman MOU yang dibuat antara KBS dan industri akan memberikan nilai tambah kepada IKBN untuk terus maju ke hadapan. This is a very good move. We are turning into a industrial nation very soon. To give the opportunity for all these students to develop a career in life. Proses untuk mendapatkan atau melatih modal insan untuk menjadi pekerja terlatih memerlukan kos yang agak tinggi dan juga jangka masa yang agak panjang. Tetapi dengan termeterainya perjanjian di antara Team Attraction dan juga IKBN, peluang untuk mendapatkan pekerja terlatih untuk majikan di luar sana menjadi lebih mudah dan juga lebih efisien. Banyak alumni IKBN yang telah berjaya di dalam karier masing-masing. Ada yang menjadi usahawan dan ada juga yang menjadi pekerja pakar dan juga yang telah berjaya menjadi pengurus atasan sesebuah syarikat. Ini menunjukkan pelajar-pelajar IKBN adalah berkualiti dan mampu memberi impak yang tinggi kepada industri. Saya merasa bertuah dapat melanjutkan pelajaran di IKBN SPARM. Di akhir pengajian saya telah ditawarkan bekerja di Twin Tower dan di Menara Maxis. 4 tahun yang lepas saya telah diterima masuk ke Kidzania Kuala Lumpur. Okeylah, saya ingat pengalaman belajar dekat di IKBN tu membantu saya bekerja di sini sekarang lah. Kementerian Belia dan Sukan komited untuk membantu belia-belia di seluruh negara. Peluang kemahiran yang ditawarkan di IKBN seluruh Malaysia adalah berkualiti dan memberi nilai tambah yang baik untuk diri.
Kepercayaan belia terhadap IKBN untuk meneruskan pengajian di peringkat tinggi mampu memberi impak kepada belia itu sendiri secara khususnya dan kepada pembangunan negara secara amnya. Terima kasih IKBN.